tamparan keras Prabowo untuk Ridwan Kamil yang dulu didukungnya menjadi wali kota. Saat kampanye di Bogor, Prabowo tidak mengatakan tidak mengenal siapa Gubernur Jawa Barat yang sekarang. Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengenal Gubernur Jawa Barat saat ini. Pernyataan itu disampaikan saat melakukan kampanye terbuka di kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 29 Maret, seperti dilansir dari suara.com. Kejadian berawal saat Prabowo menyapa kehadiran mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan alias Aher. Prabowo lantas mengaku tidak mengenal sosok Gubernur Jawa Barat yang saat ini, yakni Ridwan Kamil. "Siapa ini?" tanya Prabowo kepada pendukungnya yang kemudian dijawab, "Aher, Gubernur Jawa Barat yang sekarang gue gak tahu deh," lanjut Prabowo. Lebih lanjut Prabowo kemudian menceritakan kejadian masa lampau bahwa pernah ada seorang anak muda yang meminta dukungan kepada dirinya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Namun, kata Prabowo, setelah terpilih, justru kekinian orang itu melupakan jasanya. "Jadi, ada yang datang, lapor Pak, saya ingin jadi wali kota, minta dukungan saya. Zaman itu dapat tiket dukungan itu harus bayar mahal. Saya bilang oke, lu tampang lu boleh, lu anak muda, gue dukung jadi wali kota, gak pakai mahar," kata Prabowo. "Gue juga kampanye untuk dia, begitu jadi wali kota, lupa sama gue," Prabowo menambahkan. Seperti diketahui publik, saat maju menjadi wali kota Bandung, Ridwan Kamil didukung oleh PKS dan Gerindra. Pada Pilpres 2019 ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi juru kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019.